sini Silver. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lupna dan Musafir Lani. Di video kali ini aku akan share lagi keseharian aku ketika aku berburu bunga ya. Dan ini sebenarnya jam istirahat kantor, dan aku dan teman-teman kantor aku bersama bos aku juga, kami keliling biasanya berburu bunga dari rumah ke rumah, dari penjual bunga ke penjual bunga, dari tempat yang paling murah sampai ke tempat yang mahal ya. Tapi ini bukan, kali ini bukan di penjual bunga, ini lokasinya di sebuah rumah teman kantor aku juga, namanya Ibu Harni, dan ini deretan Sansevieria milik tetangganya. Wah, Masya Allah, cantik-cantik ya Sansevieria-nya. Apa kalian sudah punya jenis Sansevieria seperti ini? Ini macam-macam loh jenis Sansevieria-nya. Terlihat mirip tapi tak sama. Dan yang di sini ini adalah deretan aglonema, mirip-mirip milik tetangga temannya Ibu Harni, teman kantor aku ya. Kalau enggak salah, ibu pemilik bunga ini adalah seorang guru, ya guru tanaman-tanaman kayak gitu deh. Dan aku senang melihat tanaman-tanamannya, jadi aku merekam bunga-bunga apa saja yang ada di rumahnya, meskipun dari jauh seperti ini. Ini pun aku ambilnya sangat singkat ya. Aku cuma ingin mengabadikan saja jenis-jenis bunga yang dikoleksi oleh ibu ini, oleh ibu guru ini maksudnya ya. Dan berikutnya kami menuju ke rumah teman kantor aku, Ibu Harni namanya. Dan di sini aku mendapatkan tanaman sirih gading. Aku mendapatkan tanaman sirih melon dan sirih Brasil atau sirih Belanda ya. Alhamdulillah akhirnya aku punya sirih melon dan sirih Brasil. Terima kasih banyak untuk Ibu Harni dan kalian semua yang sudah mengklik video aku. Pastikan ya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Tinggalkan tanda jejak kalian di bawah komen dengan sesuai isi video ya. Komen yang positif saja. Dan salam dari Kota Kendari. Aku nggak bisa banyak bicara di sini. Kalian nyimak saja kegiatan aku ya, selama aku berburu bunga. Oke deh, Mams, Bunda, dan teman-teman semua, selamat menyaksikan.